Ayam kesrut lagi. Tumis pare. Ini favoritnya Mak Sun ya, spesial buat Mak Sun. Ada tempe tahu telur dadar, kulupan, sambal terasi, tak lupa ikan asin pedo, teman-teman. Wes ini buat makan bersama nggih. Oh, perenge. Oh, perenge. Kerupuke. Nah, kerupuke. Dadi sik yo satu-satu engko. Selamat pagi kesayangan, jumpa lagi dengan saya Reni Wong Desa bersama tim Wati Luwe. Uy, semangat guys. Oke, di sini ada Mak Sun. Halo, selamat pagi. Siang apa pagi? Pagi, Mak. Iya, masih jam 10. Terus di sini ada Bu Aisyah. Depan saya ada Mbak Sus. Halo. Pak Asri. Pak Api, Pak Tukang. Oke, ini Mak Sun lagi sibuk potong-potong bumbu, teman-teman ya. Terus ini pare yang kemarin dibawakan Mak Niah ya. Jadi hari ini kita mau memasak sayur permintaan Pak Tukang. Oke, langsung saja buat teman-teman yang penasaran, jangan kemana-mana. Ikutin keseruan kita hari ini memasak di dapur mewah Reni Wong Deso. Stay tune. Sebelum masak ayam kesrut, kita mau ambil ayam dulu teman-teman. Kali ini masak ayam kesrut permintaannya Pak Tukang. Ya wes sing wedok ae pun Pak niku Pak. Mboten napa-napa. Sing niku napa sing nika terserah wes. Sing wedok wae akeh kok. Nggih niku mawon nggih. Oke, iku nakal iku. Iya wes. Aku kasih lihat nih teman-teman. Terpaksa ya kecombrang kita itu dibongkar. Ini kecombrang yang putih yang biasanya kita buat masak ayam kesrut teman-teman. Kita masih punya kecombrang yang merah, yang pink itu ya di depan. Ayamnya dibersihin bulu-bulunya. Ini pertama ayamnya kita rebus dulu teman-teman. Jadi rebusan air pertama kita buang nanti. Pokoknya gembulak gitu aja ya. Nah, ini setelah mendidih airnya kita buang. Kita rebus sampai empuk teman-teman. Nah, jadi kita masaknya pare itu kembali lagi seperti dulu teman-teman. Kasih garam, diremas-remas. Jadi nanti itu warnanya tetap cantik hijau. Dijamin juga enggak pahit kok teman-teman. Rasanya juga lebih enak. Monggo dicoba. Jadi ini diulet-ulet sampai airnya keluar. Terus nanti kita cuci 3-4 kali. Wes siap dimasak gitu aja ya. Kapan hari pas aku ke pasar ketemu temanku, katanya cari blimbing wuluh kok enggak ada di pasar. Aku bilang ke rumahku aja, rumahku banyak. Aku bilang gitu. Cukup enggak Mbak Sus? Cukup ya. Nah, kita ngambil secukupnya buat ayam kesrut teman-teman. Ini bumbu buat ayam kesrut. Sudah sering banget saya share ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang baru bergabung. Nah, jadi ayam kesrut ini masakan khas orang Banyuwangi ya teman-teman. Oke, di sini bumbunya ada cabai rawit, cabai besar. Cabai rawitnya bisa dikurangi kalau teman-teman nggak suka pedas. Bisa pakai tomat atau ranti. Saya tambahkan blimbing wuluh. Ada lengkuas ya. Terus ada kecombrang. Ini bungnya teman-teman. Langsung kita haluskan bumbunya ya karena sudah siang.
Bumbu ayam kesrut sudah dihaluskan teman-teman, kita tumis-tumis sampai harum. Saya masukkan tomat sama kecombrang yang udah dipotong-potong, kita tumis-tumis. Ya teman-teman, ini kita matikan kompornya ya. Kita tunggu airnya mendidih dulu baru kita masukkan ke ayam. Sambil menunggu ayamnya mendidih, saya ajak teman-teman melihat Pak tukang kerja. Jadi sehari ini pondasi buat gazebo teman-teman. Nanti gazebonya kita pindah ke sini. Jadi kalau kita pas pengen makan di gazebo, nah jadi langsung aja loncat ke situ gitu. Nah, terakhir sana ada toiletnya. Jadi maksud nanti kalau ke poyo-poyo itu enggak usah lari ke dalam teman-teman, cukup lari ke sini aja. Jadi kali ini WC-nya spesial buat Mak Sun. Hari ini ibu-ibu hebat menanam melon. Nah. Hari ini melon aja ya? Melon. Oh, sama timun ya? Ya, timun sama melon. Nanti teman-teman tak ajak lihat lah ya. Nah. Soalnya kuono ya. Sebelah sana, melonnya itu sebelah sana. Jadi nanti bermacam-macam di sini teman-teman. Sudah mendidih teman-teman, langsung kita masukkan bumbu yang sudah kita tumis. Tapi orang sini tuh biasanya bumbunya tuh mentahan teman-teman ya, langsung cemplung-cemplung-cemplung gitu. Kadang kita juga pakai cemplung-cemplung sih, menurut selera aja. Masukkan daun salam, belimbing wuluh. Kita tambahkan garam secukupnya. Kita tambahkan gula. Kita tambahkan penyedap rasa. Suka micin, tambahkan micin. Beli penan ini mau. Ya, sok enggak sih. Jarakku enggak limpun tuh apa titik. Enggak nyanyi enggak? Padahal yang lapar langit. Panas sekeni. Las isen sing mari-mari engko yoro welasun iki sing ana nono putus-putus e padha kayang la iya bodoh bodoh dene kendang ditapu selese welas isun singono kok gape paran ngerakeni manuk mibu yang welas tapi riko golek wong liya ragine teko manuke ya pedhi sik guys. Ini kesrutnya sudah diecep-ecep, sudah sip rasanya teman-teman. Yes, tuh Bu Aisyah goreng bermacam-macam keropok, ada rengginan juga. Iya sayang. Yes, kayak kesrut ini sayang sudah matang. Iya. Yes. Lanjut teman-teman, ini minyaknya sudah panas, kita masukkan bawang merah dan bawang putih, lengkuas, kita mau menumis pare. Bu Aisyah masih setia menggoreng kerupuk teman-teman. Terus kita masukkan, ini Mbak Sus, tomat sama cabai rawit, kita tumis-tumis. Bumbunya sudah harum, kita masukkan pare yang sudah kita cuci bersih. Nah, jadi kalau nggak direbus itu atau direndam air panas, parenya itu cantik kayak yang nonton. Kita aduk-aduk. Jangan khawatir teman-teman, nggak pahit kok. Kita tambahkan sedikit garam, jangan banyak-banyak. Gula pasir, penyedap rasa. Langsung kita aduk-aduk. Ini bisa ditambahkan saus tiram ya teman-teman, kalau teman-teman suka. Tuh,
Minyaknya dikurangi buat goreng tempe. Tuh, cantik sekali kan. Nah, jadi kembali lagi menurut selera masing-masing. Ya teman-teman, tambahkan telur. Kita aduk-aduk. Goreng tempe. Oke, ini udah matang teman-teman. Tuh, warnanya kan cantik teman-teman. Cantik sekali tempe goreng. Cantik banget. Kerupuknya. Ngerebus kulup teman-teman. Jadi tempong itu biasanya ada kulupnya, terus ada ayam kesrut. Iku kan sambel terasi, Mak. Ini sayurnya kita angkat teman-teman. Tuh cantik sekali. Kasih lihat Mbak Sus, diangkat. Nah, sambel tempong andalan nih Mak Sun. Eh sayo, maem, monggo maem. Nang, nah, timet di luwe gak nang maem pisan. Ha'o makan, ayo makan, ha'o Heri. Nah ini Mas Heri teman-teman. Mas Heri ini. Mam ya, makan yang banyak ya. Ha'o, makan yang banyak ya. Ha'o, ben sehat. Oh senengane kulup pak. Omongan lagi ayam kampung ah. Duduk ayam nganu ah. Omong, iya ngomong ayam teko kandang. Mangan. Senengane iku lho, guys. Nganu, senengane apa? Ana kerupuke iku, Mbak. Kerupuke ya. Ayo Bu Aisyah, Mbak Sus, Mak Sun ndang maem, melam maem pisan. Oh, kong jimuk sing daging Bu Aisyah kuwi belum Bu Aisyah. Jimuk dagingnya Bu Aisyah. Eh Hari, Hari. Nah, jimuk sing daging. Ya, heeh, oh, wes gek nang maem ya. Makan. Bingung. Dadi sik. Yo satu-satu engko. Pertama kesruteng, kok yang kedua sambal tempong. Campur. Oh, jadi campur. Iya, emboh. Diwareki. Pertama makanan brutong. Iya, ana telur dadar iko, ada telur dadar. Oh, sampean enggak nganu kesrut to? Yang kedua nanti ya. Bingung. Diwarki. Endi Pak Apik? Ki, wong wedok-wedok di sini teman-teman. Piye kesrut e? Mantap. Wis diwarki. Iya. Mantap. Mantap. Wih, mantap. Wih. Di gredon ini kayak tomat tau Pak Heri. Rame makan kayak gini teman-teman, enak bareng-bareng. Mbak Sus ketinggalan sepur teman-teman. Ketinggalan sepur, soalnya nyari kepala. Buat
kesayangan Reni wong desa. Yuk dole resin. Nah, kemarin pas dole resin kesini masak ayam kesrut, tapi ayamnya ayam kota, ayam potong dulu teman-teman. Ini kebo makannya keri, guys. Mari teko sawah ya. Karena saya lagi diet, jadi makannya saya sedikit-sedikit. Oh, lagi diet makannya sedikit-sedikit ya. Mantap. Cocok ambil cuacanya, guys, mendung. Mangane berkuah. Mak Sun lagi bikin kopi buat Pak Tukang. Iya. Nah, lagi-lagi, ayo lagi. Oi, ayo Mak Sun, joget Mak Sun. Oi. Sekilo, Pak. Kita lihat ke bawah, teman-teman. Sebenarnya gazebo-nya itu sama suamiku suruh maksudnya jangan ditaruh di sini gitu, tapi aku kok nggak tega ya teman-teman ya, karena gazebo itu kan teman perjuanganku. Ini teman seperjuangan teman-teman, sejak aku ngonten tuh di sini. Jadi kalau dibuang gitu aja kan kasihan, harus diabadikan. Mbak Sus ngewangi, guys. Ya lak ngangkati sing rada gedhe pisan to. Sing iya sing gedhe. Lah aku wis sing gedhe. Wih, rasa tenan to. Wah, roso. Tanggone ngalih kabeh. Kopinya sudah siap ini teman-teman. Ada yang teh, Pak Tukang satunya. Terus ini Pak Api ya, air gula, yang lain kopi. Awas, hati-hati. Jangan khawatir Pak Heri, kok tak pahit yang goreng. Diopai pisang goreng nanti. Jangan khawatir. Semangat, semangat. Tak bikinkan pisang goreng. Wih. Sus goreng pisang nih teman-teman. Pisangnya karya ayu. Jangan marem tenan pisangnya. Dialek
Kalau ini lempung teman-teman, jadi pisangnya itu dipotong kecil-kecil, adonannya sama seperti kita goreng pisang goreng. Pak tukang leren dulu ngopi sama makan pisang goreng. Pisangnya empuk iku Pak Pi. Tuh Mak Sun, Bu Aisyah, Mbak Sus. Makan pisang goreng. Oh iya. Lari. Nah ini ibu-ibu lagi menanam teman-teman, sama kebo mau dijelaskan ini tanaman apa saja ya bo. Ayo dijelas nih bo. Kalau saya petani melon ya. Ini saya tanduri pare ini. Yang satu kulit ini. Yang ini 1, 2, 3 ini apa? Kangkung. Yang ini saya enggak saya tandurin karena saya masih nyemai. Enggak saya tandurin. Ya. Saya tanamin. Modelmu. Saya nyemai salad sama seledri. Ya, seledri dua ini. Yang sana kacang, terus ada bibit dari Hong Kong apa tekan di putih-putih. Teko Hong Kong, teko Jerman, teko Inggris. Habis itu buncis. Dari Swiss juga, Buncis, timun, melon. Besok sana tomat sama terong yang kedua sana. Sana ya. Cabenya. Cabenya besok sini. Bagian bawah aja ya. Nah itu bibit dari luar negeri semua itu teman-teman. Banyak yang anu apa? Mati ya. Ada luar sam mungkin. Apa cuacanya ya? Cuacanya. Bibitnya banyak yang nggak tumbuh teman-teman yang dari luar negeri. Berapa wih cilik-cilik itu anu Yan? Apa? Kecil-kecil itu ya? Ku ini. Tomat itu. Tomat lombok itu paprika mungkin. Ame dengan cinta lo, lengan iki ibu-ibu pejuang. Iki andalan kabeh iki, petolan pilihan iki. Pilihan, sampai gak iso guyu guys. fokus. Yang empat kerja di. Sawah sono. Sawah sono cabai. Cabai. Ini dipinjam dua. Pinjam dulu guys ini guys. Tapi ini gua nganu tukul lah. Mulai pecah. Oh, gak ngenteni dinge sik ae. Gak nunggu. Sekalian begitu. Oh, ngono. Nanami dengan cinta wis. Itu kangkungnya sudah mulai tumbuh, teman-teman. Wis dinges ya. Wes mantap. Tunggu aja nanti kalau sudah panen raya teman-teman. Yang mau bisa langsung order komen di bawah nggih. Lanjut ini goreng perkedel singkong teman-teman. Nah, Pak tukang lo kerja lo lah kok nemu singkong ra leren-leren. Singkongnya terus-terusan ketemu guys. Iya wakai mak. Loh. Segini banyaknya. Kak apa itu mak? Ini favorit suamiku teman-teman. Perkedel singkong. Sudah sering banget saya share resepnya ya. Buat teman-teman yang kepingin bisa langsung scroll videonya ke bawah. Cantik sekali. Nah ini enaknya tuh kalau kering gitu teman-teman. Nah ini dimakan sama pecel juga enak. Atau dimasukkan ke bakso. Wih mantep. Oke kesayangan, video hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat tim Mediluwe. Tim Mediluwe lagi nyapu-nyapu di depan teman-teman. Terus Pak Tukang ini masih lanjut bekerja tuh. Terima kasih banyak juga buat keluarga Onen yang selalu mendukung channel saya. Jangan bosan-bosan, besok main lagi ke sini. Anggap saja rumah sendiri. Doa terbaik buat keluarga online ya teman-teman. Oke, matur nuwun dan see you next video. Bye-bye.